Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan siap menghadiri penjadwalan ulang oleh Kejaksaan Agung untuk diminta keterangan terkait kasus ekspor bahan baku minyak goreng. Erlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar menyebut akan mengonfirmasi kedatangan setelah ada undangan pemeriksaan kedua dari Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Erlangga tak hadir memenuhi panggilan Kejagung pada Selasa lalu untuk dimintai keterangan dalam kasus ekspor bahan baku minyak goreng. Namun, Erlangga tidak hadir. Rencananya Kejagung akan kembali memanggil Erlangga Senin pekan depan. Ya pertama uh, nanti hari uh, sesudah ada undangan saya akan hadir. Ya terima kasih. Apa? Apa? Mengenai apa? Ya tentu kita saya akan hadir aja karena tentu uh, sesuai dan nanti dengan undangannya yang diterima. Masih.